Banten adalah satu di antara 6 provinsi di Pulau Jawa. Berada di ujung barat, Banten memiliki posisi strategis yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Sumatera. Bahkan, wilayah Banten menjadi pintu masuk utama penerbangan internasional dan domestik, baik barang maupun penumpang, melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pada tahun 2000, Banten melepaskan diri dari Provinsi Jawa Barat karena ingin mandiri, khususnya secara perekonomian dan pemerintahan. Banten terdiri atas 8 kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa. 3 kota dan kabupaten di Banten menjadi penyangga perekonomian ibu kota DKI Jakarta, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan. Penduduk yang pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat ini mayoritas memeluk agama Islam, memiliki semangat religius yang tinggi, serta hidup damai berdampingan dengan pemeluk agama lain. Masyarakat Banten memiliki potensi dan beragam budaya. Di bidang ekonomi, Banten lengkap dengan mengandalkan sejumlah sektor. Sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta pariwisata. Begitu banyak potensi dan kekayaan Banten yang masih bisa dikembangkan kini. Berjuta potensi ada di provinsi ini. Untuk itulah, Tribun Network merasa penting untuk membangun jaringannya secara penuh di Provinsi Banten. Kami hadirkan TribunBanten.com. TribunBanten.com ingin menjadi penyeimbang dengan menyajikan informasi secara dua arah. TribunBanten.com ingin menjadi pendorong pembangunan dengan menyosialisasikan inovasi program pemerintah untuk mengembangkan potensi ekonominya. TribunBanten.com ingin menjadi penggerak dalam meningkatkan potensi wisata dan eksplorasi beragam destinasi di Banten. TribunBanten.com ingin pendidikan menjadi sektor utama pembangunan sumber daya manusia dengan informasi yang edukatif. TribunBanten.com ingin bersama-sama masyarakat, pemerintah, dan semua unsur untuk membangun Banten secara terukur dan terencana. Inilah TribunBanten.com. Mata lokal menjangkau Indonesia.